Guys, Honor datang lagi dengan phone baru, okay? Dan kini Honor 70 ini datang dengan sensor kamera. Fuh, tak pernah kita nampak di pasaran Malaysia ataupun di pasaran seluruh dunia. Apakah sensor tu? Jom kita buka kotak dan lihatkan Honor 70. Apa khabar semua? Jason Smashpop di sini. Kawan, buka kotak anda. Saya dah kembali dan kita akan membuka kotak, okey. Smartphone terbaru daripada Honor Malaysia kali ini, Honor 70. Benda ni hebat sebab kamera dia ada sensor tersendiri yang diperbuat, okey, bersama Sony, tapi sensornya tak pernah kita lihatkan di mana-mana smartphone pada masa sekarang, okey. Jom kita lihatkan kandungan kotaknya dahulu. Ada kotak nipis seperti biasa dan of course dalam kotak nipis ada buku-buku dan juga ada casing untuk Honor 70 ini. Nampak lubang untuk kamera di belakang ni berbentuk macam nombor 8. Kenapa begitu? Mungkin dia punya kamera panel di belakang berbentuk macam ni kan? Jom kita lihatkan nanti. Kabel USB Type-C dan adapter Honor Supercharge. Nampak sini, Supercharge 66 watt, okey. Okey, dah bersedia untuk kopek time. Kita kopek-kopek plastik sekarang, eh. Wow, amboi. Dia punya design belakang ni memang lain daripada yang lain, nampak. Wow. Okey, design ini, okey, adalah inspirasi berlian ataupun kaca kristal. Oi, memang cantik sekali. Lain daripada semua smartphone yang ada di pasaran ini juga, okey. Dan of course, ada kamera panel yang berbentuk 2 biji bulatan hitam di sini. Kamera belakangnya 54 megapiksel, kamera utama yang diorang panggilkan super sensing camera dengan aperture f1.9, dan sensor yang saya cakapkan tadi, okey, IMX 800. Ui, first time I tengok lah phone ada IMX 800, okey, lebih canggih daripada IMX 766, okey. Kamera dia ni ada juga kanta luas ataupun ultra wide, okey, 50 megapiksel. Biasa-biasa kita nampak apa 12 lah, 8 dan sebagainya, tapi kanta luas untuk ni 50 megapiksel, f2.2, okey. Dan keluasannya, oi, lagi luas daripada phone-phone lain ini, 122 darjah. Nanti kita cuba try test, eh. Dan juga ada satu kanta portrait 2 megapiksel. Di bahagian depannya pula, ada kamera selfie 32 megapiksel, okey. Yang dipanggil super clear selfie camera. Okey, ini dia skrin untuk Honor 70. Nampak skrin ini melengkung di dua-dua sisi, okey, dan of course dia punya skrin ini sangat cantik dan sangat terang, eh. Spesifikasi untuk skrin ini 6.67 inci OLED yang menyokong, okey, Dolby Atmos, HDR10+, dan yang paling penting ada kadar penyegaran 120Hz. Nampak, wow, memang cepat sekali. Dan ada satu ciri, okay, yang boleh menjaga, okay, kesihatan mata kita, iaitu skrin ini mempunyai PWM, okay, 1920Hz. Maksudnya benda ni dia tak akan flicker-flicker dan akan membahayakan mata, okay. Memang baik sekali skrin ini. Ia dikuasakan oleh Snapdragon 778G Plus 5G. Ini adalah chipset 6 nanometer dan juga mempunyai 8GB RAM dan 256GB ROM, okey. Of course benda ni juga ada pengimbas cap jari di dalam skrin, okey. Biasa tukarkan ke dark mode dahulu. Sudah pun bertukar menjadi dark mode, lagi selesa dilihat menggunakan mata kita orang kan. Okey, jom kita lihatkan kamera untuk Honor 70 sekarang, eh. Okey, interface dia macam ni. Teng-teng-teng. Ini dia interface untuk kamera Honor 70. Ada zoom 2 kali di sini. Ini adalah kamera utama 1 kali dan of course ini pula kanta luas, eh. Dan di bawahnya ada mode portrait, ada mode malam, mode aperture, multi video. Maksudnya kita boleh menggunakan kamera depan dan belakang, okey, untuk menggabungkan 2 video menjadi 1. Okey, jom kita lihatkan sampel gambar sekarang.
adalah sampel multi video di mana dia gunakan kamera selfie di sini dan juga kamera belakang, okey, pada masa yang sama nampak tangan. Okey, so itulah dia buka kotak untuk smartphone terbaru daripada Honor Malaysia yang dipanggil Honor 70 yang ada design wow, kaca kristal di belakang. Okey, ada juga kamera terbaru daripada diorang dengan sensor kamera Sony IMX800 terbaru. Okey, dan of course ada kamera utama 54 megapiksel, ada kamera luas okey 50 megapiksel dan juga kanta portrait 2 megapiksel. Harga jangan tanya saya sebab saya tak tahu lagi harga dia, okey. So sekiranya anda suka video gadget-gadget buka kotak macam ni, jangan lupa untuk langgan ke channel ini. Tekan butang merah di bawah video, share dekat video ini kepada kawan-kawan anda dan ikuti saya di YouTube, Twitter, Instagram dan juga di TikTok. Nama saya Smashpop. Okey, jumpa anda di video seterusnya. Yo.